Kamu suka rambut warna hitam ya? Saya mau warna hitam, banyakin hitam. Jawa, mau gak? Ya. Mau. Banyak-banyak. Agar itu sakit, saya hantup kamu. Ya? Hah? Atau suami kamu buat saya? Hah? Makan itu, kepala. Hah? Oh, suami-suami takut istri ya? Saya suami takut saya. Fashion. Ulala. Ulala. Inilah dia. Oke cantik, inilah dia Natasha. Ketika cinta bermimpi akan cintanya menanti sebuah jawaban yang penuh hinaan. Ku hanya manusia yang punya banyak batasan, rindu hangat pelukan yang tak tentu kapan. Ku hanya bisa berharap, ku hanya bisa berhayal. Halo orang-orang, saya bagus istri di sini, mau buat problem, mau buat itu gak bagus suami, itu bagus enak juga di sini, semuanya mau tidur bangung di sini, saya juga lah. Kamu mau apa ngomong, suami? Halo teman-teman kita semua. Hari ini kita mau syuting untuk di acara MNC ya, MNC TV barengan Ivan Gunawan, Igun di acara Fashion Master. Oke, okay. Dan kita sekarang lagi berada di lokasi di salonnya Igun di daerah Bintaro. Tempatnya keren banget, guys. Nah, oke. Okay. Hari ini saya mau become Indonesian gadis perempuan. Kamu suka kan? Yeah, itu suami udah bosan. Ada itu istri dari Rusia, mau Indonesian now. Change lah. Gak bagus. Kebetulan hari ini Tasya itu pengen banget kelihatan seperti gadis Indonesia. Hari ini kesempatannya di apa ini ya? Dirubah sama Igun, Tasya menjadi gadis Indonesia. Seperti apa? Serunya kita lihat ya, oke? Okay. Kamu suka kan saya become same like you? Oke. Okay. Oke, okay, kita lihat. Ya, cu. Namanya Robi ya? Iya. Yeah. Robi? Hah? Bukan, ini Robi. Oh, Robi. Привет. Привет. Kacila. Хорошо. Меня зовут Иван Гаванский. Oh. Adi Suranta. Меня зовут Настя Анастасия. Анастасия. Это suami. Suami. Robi namanya. Robi namanya. Oh my god, kalian bayangin gak sih MNC TV kalian punya seorang master yang bisa berbahasa Rusia walaupun cuma itu aja. By the way, Robi, selamat di atas perkawinan yang sungguh membuat bahagia dan ada bayi kecil ya sekarang ya. Thank you. Siapa namanya? Jasmine Richai. Jasmine, hi. Aduh. Shame. You know, now kamu tuh lagi famous banget. You are everywhere. Oh iya? Natasha, kamu tuh belajar bahasa Indonesia. Iya, saya suka banyakin itu bahasa Indonesia. Saya mau Indonesian gadis become mau. Saya suka banyakin Indonesian gadis juga mau. Indonesian apa gadis? Gadis. Wajahnya itu kelihatan seperti gadis Indonesia, Gun. Oh, ini aneh deh ya. Orang Indonesia pada dioperasi, dimancung-mancungin, iya, pengen kayak bule. Kamu pengen jadi kayak orang Indonesia? Iya, saya suka itu coklat kulit warna, suka itu. Warna kulit coklat, iya. Warna. Iya. Kulit coklat, benar. Saya suka itu rambutan warna hijau. Rambutan itu buah, kalau ini rambut.
Jadi kamu pengen punya rambut gelap? Iya, saya suka. Oh gitu. Eh, by the way, Natasha tuh di Indonesia udah berapa lama sih? Udah banyakin tahu, 5 tahun. Udah banyakin tahu, tahun. Tahun. Tahun stofu. Tahun. Biar tahun. Sudah berapa tahun? Kenapa itu semuanya orang enggak tahu bahasa Indonesia? Hah? Itu yang ngaco. Ya, jangan nyari ribut. Itu yang ngaco. Kenapa suami? Kamu yang salah. Itu kamu salah. Kamu semuanya salah. Ini kamu suami. Kamu juga salah. Salah itu buah. Salah. Itu mau makanan apa dia itu semuanya bau-bau. Itu semuanya ngomong fruit. Itu makanan buah, mau. Bukan bau. Jauh. Makan ya? Apa? Makan ya? Makan. Ya. Kamu suka makanan Indonesia? Suka. Apa yang kamu suka? Saya suka ayam gila. Ayam gulai. Itu bukan ayam gila, itu nasi Padang ada ayam gulai. Ayam gulai. Ya. Natasha, aku mau kamu klarifikasi dong ini video kamu ini. Kamu tahu apa itu bagus istri? Apa itu nikah? Itu bimbang itu gratis untuk laki-laki. Dia gak mau duit, dia nikah aja. Oke, coba tolong klarifikasi. Natasha ini kan dulu model profesional dari Rusia, kerja di Indonesia. Terus kamu setelah menikah, ya, cuma dijadikan pembantu di rumah. Iya, itu kamu itu pembantu gratis. Itu jujur banyakin itu suami nikah saya gak mau itu bimbantu duit. Gak mau bayar. Saya nikah aja saya cuci semuanya masak. Iya, itu ngomong itu gak enak, itu gak suka. Oh, banyak protes. Tapi saya cinta dia banyakin. Kita banyakin emosi si Adi. Jadi nikah sudah berapa lama? Udah 5 tahun. 5 tahun. Ini aku juga dengar-dengar ya. Kamu nikah dijebak sama dia ya? Pesta, gak ada pesta, gak ada baju pengantin, atau ada surat, kamu suruh tanda tangan. Itu because curi saya. Dan buat nikah saya gak tahu. Saya tidur itu bingung. Oh istri, ayo. Saya mau apa? Kamu mau ayo. Ah. Itu buat nikah saya gak tahu. Oh dia gak tahu dia terjebak. Makanya kita terjebak oleh pernikahan ya dia. Ya gitu juga kayak Gun. Bibi, tapi kamu punya istri secantik ini, luar biasa pengen mengenal budaya Indonesia. Walaupun kamu kan mungkin ada half Indian ya. Bukan half, full. Full Indian, tapi but you born in Indonesia, ya, right? Benar banget. So your culture is mostly Indonesian. Indonesian, right. Gimana sih? Kan ini ada dua budaya nih. She's from Russia, punya budaya sendiri. Robby punya budaya sendiri. Yeah. How to relate mix ya? Iya, gimana? Sebenarnya gampang Gun, karena Tasya tuh malah pengen banget jadi orang Indonesia, kelihatan seperti gadis Indonesia. Oh. Bahkan dia tuh beberapa hari ini langsung nanyain ke aku. Aku tuh pengen banget jadi gadis Indonesia. Terus follower-followernya dia tuh nyaranin jumpain master fashion master Indonesia. Oh my god. Iya. Pantesan aku DM kamu langsung balas ya. Banyakin orang ngomong, "Tasya, tolong, itu fashion master bagus banyakin di dunia satu." Maksudnya banyak. Maksudnya kamu nomor satu paling bagus. Kalau ketemu dia mau jangan dalam kondisi lapar ya nih. Agak-agak kusta ya, agak-agak bingung ya, benar. Ah itu saya udah masukin di kelapa dan datang di sini di kelapa. Kepala maksudnya. Kepala nih. Apa itu kokona? Ah itu saya udah masukin dan datang di sini saya. Katanya kata tim dari Fashion Master kamu bikin question box. Iya. Yeah, kamu tanya-tanya sama follower kamu. Iya. Yeah. Kamu mau di makeover sama Igun. Iya. Yeah. Mau jadi apa? Mana coba lihat handphonenya. Mau apa? Kira-kira kamu pengennya tuh di makeover gimana? Ya itu banyakin orang teks saya coba Indonesian gadis, coba itu style saya mau banyakin mau. Kamu Indonesia. Oke. Kamu boleh buat kan? Iya, tunggu dulu sabar tahan jangan emosi. Adi, ini sih kayaknya lebih susah dari penyanyi dangdut gerobak dorong deh. Kayak apa?
Itu kenapa gue mau banyakin? Mohon maaf ya, sebentar ya, saya gak ngomongin kalian. Tunggu sebentar ya, aku gak ngomongin kamu ya. Eh, kamu banyakin ngomong sama suami ya. Okay. Suami, kamu tahu saya cinta kamu banyakin. Kamu suka rambut warna hitam ya? Saya mau warna hitam, banyakin hitam. Mau banyakin hitam ya? Iya. Coba, gimana kalau misalnya Natasha kita makeover jadi pakaian tradisional? Jawa, mau gak? Ya! Mau! Atau Bali? Banyakin, mau! Apa Dayak, dan apa ya di kompoknya? Saya semuanya mau. Kayaknya seru. Enggak bisa semuanya mau karena acaranya cuma 1,5 jam. Satu aja ya? Javanese style, oke? Okay? Ah, saya mau coba itu Javanese style. Kamu tahu? Okay. Kamu tahu? Aku tahu, tunggu. Tahu tunggu, kan? Tunggu. Oke. Okay. Gimana? Gimana? Saya enggak tahu. Betawi, Robi. Lu suka enggak sih cewek-cewek Betawi? Suka semuanya, pastinya. Makin banyak cewek gua makin demen beneran, apalagi di luar lihat-lihat sana sini demen. Iya. Itu jujur? Itu jujur. Jujur? Itu ngomong untuk saya? Banyak cewek di luar, bisa ngomong sama kamu gitu. Kalau kamu di rumah aja ya, di luar orang lain gimana sih? Jujur. Ya. Jasmine tidur aja. Gimana kalau aku mau bikin kamu gini, adat Sunda? Wow, itu cantik, suami cantik kan, cantik? Kamu suka? Itu mantan pacar saya. Itu man. Udah lewat. Bisa ngomongnya. Sabar, gak ada mantan. Itu apa? Pacar kamu? Bukan, mantap. Apa itu mantap? Bukan mantap, mantan. Gak boleh ngomong itu di sini. Gak boleh banyak-banyak ngomong. Gak banyak itu ngomong, banyakin. Gak boleh. Saya gak suka, saya udah emosi. Iya ya, benar. Okay, jadi gini, cantik. Natasha hari ini menjadi target saya untuk melakukan makeover. Ini sesuatu yang baru untuk saya dan juga Adi pastinya, karena kita mau buat nuansa tradisional. Okay. Kamu sebagai model pernah pakai baju tradisional Indonesia? Sedikit aja. Pakai kebaya dia. Pakai kebaya pernah? Kebaya pernah. Iya, pakai itu sedikit. Apa itu namanya? Kebaya. Kebaya pakai. Kenapa sayang? Panas. Mau pakai kebaya ya? Di sini panas. Kenapa? Iya, karena saya panas istri. Oh, dia panas karena istrinya isi dulu selalu panas katanya. Nah, dia. Itu saya panas istri. 24 jam capek kerja ya. Oke, kalau gitu sekarang kita mau masuk, mau ngadem, mau masuk ke dalam salon. Siap-siap, let's go inside to the salon and we do. Ayo, saya cinta kamu. Sparkling ula. Halo, itu saya lagi di sini. Saya mau udah start mau. Suami, kamu siap-siap? Iya, saya sangat siap kalau kamu jadi gadis Indonesia sekarang. Banyakin siap. Asal kamu jujur, oke? Kamu cinta saya banyakin. Iya, sekarang kamu jadi gadis Indonesia yang gimana modelnya? Itu surprise. Oh, oke. Okay. Surprise. Itu suami tahu juga, tahu. Oke. Okay. Kamu siap-siap juga? Oke, okay, siap. Mwah. Gila.
aku sama Kak Adi sudah menemukan kira-kira mau melakukan makeover seperti apa. Yeah. Nah, Natasha ini kamu punya rambut sangat soft sekali ya. Mm-hmm. Jadi memang kalau perempuan Eropa itu biasanya punya karakter rambut yang sangat soft. Kamu nggak pernah diapa-apain ya rambutnya? Apa-apa? Kamu pernah kayak color or? Yes, itu my color. This is your original color. No, saya buat. Oh, kamu buat. Awalnya apa warnanya? Coklat. Itu blonde aja, udah gak blonde. Oh, blonde ya, oke. Okay. Iya. Tapi rambut orang Indonesia gak ada yang warna ini ya. Jadi nanti rambutnya, warnanya akan jadi ungu ya. Iya, saya mau hitam. Hitam? Gitu. Banyak-banyak hitam. Kamu tahu banyakin follower saya. Iya. Mau saya ada gadis Bali atau gadis Batak. Kamu boleh buat? Mungkin aku nggak gadis Bali, gadis Batak ya. Mungkin aku mau buat dari Jawa gimana? Oke. Iya. Tapi kan kamu udah nggak gadis lagi. Nggak apa. Nggak apa-apa. Saya mau donation gadis maus itu banyak. Tenang ya. Oke. Okay. Ini kita akan mulai. Saya ditantang untuk membuat tatanan rambut Jawa dengan rambut tipis seperti ini. Oke. Okay. Kamu tahu? Tahu apa sih nggak kamu tahu. Kamu mau change saya kan buat Indonesian gadget. Iya. Yeah. Saya mau buat kamu juga. Hah? Kamu mau badan kecil kan? Iya. Yeah. Itu ada rahasianya ya. Ada apa? Rahasianya ada. Rahasianya. Iya. Yeah. Apa itu kamu tahu? Apa? Makan rumput aja. Hah? Makan sayur. Makan rumput, emang gua kuda. Saya makan rumput hari ini. Sayur. Bukan itu, rumput. Rumput itu. Kamu gak tahu. Sayur. Kamu makan dan kamu udah orang kecil. Aku udah orang kecil? Iya. Oh, aku bisa kurus? Iya. Oh. Kamu waktu dulu hamil, naik berapa kilo? 7 kosong. Hah? 70. 70 kilo? Aha. 70. Banyak juga enaknya ya. 70 itu main bola apa main poli sih? itu kilogram, woy. Oh, kamu naik 70? Tahu. Saya gak tahu. Apa gimana? Tahu saya gak tahu itu 70. Tahu saya lupa udah. Oh, kayaknya lupa deh, ya. Yeah. Cepat kayaknya lupa deh, Nek. Yeah. Banyakin lupa aja ya. Iya. Natasha, kamu kenapa sih mau menikah sama orang Indonesia? Itu suami nikah saya, gak saya suami nikah. Suami maksa. Emang di Uzbekistan cowoknya jelek-jelek? Dia di Rusia. No, gak ada jelek-jelek. But suami aja banyakin cantik untuk saya. Banyakin cantik gimana sih di bahasa? Saingannya banyak. Oh, banyak, gitu. Kan? Suami di matanya saya cantik banyakin. Oh, di mata suami kamu cantik. Iya. Kalau di Rusia kamu cantik nggak? Biasa aja. Saya, banyak kali kalau di Rusia. Di Rusia saya cantik ya, saya cantik di Rusia. Oh. Kamu kayak matryoshka ya. Oke, okay, kamu suka gadis apa? Enggak, aku sukanya janda. Janda? Iya. Itu janda Depok. Ayu Ting Ting. Oh iya. Iya, nyari alamat sampai sekarang. Saya masak kentang. Saya masih Ting Ting. Saya masak kentang. Masih. Saya masak kentang. Saya masak rendang. Kamu masak apa? Gomong-gomong cepat. Kamu tahu itu lagu? Apa? Kamu tahu itu lagu? Ya, aku tahu lagu itu. Kamu tahu lagu itu? Saya cinta itu lagu. Kamu suka lagu itu? Ya, saya nyanyi hari ini. Oh, sakit gak nih? Enggak sakit. Banyakin sakit. Banyakin sakit? Oh, kamu suka disakitin ya? Jadi aku tuh kenapa aku nanya sakit atau enggak, karena sering banget biasanya kalau aku ketemu sama model-model bule itu suka nggak kuat sakit. Oh. Iya kan? Kenapa? Jadi kalau misalnya model bule tuh sering, sakit gitu. Saya udah gak bule kan, saya udah mau gadis Indonesia. Iya, oke. Okay. Oh, itu kamu buat apa? Iya, ini aku sasak. You know sasak?
Saya enggak tahu. Nah, ya udah kamu diem aja. Kamu kan suka disakitin kan? Enggak suka sakit, wah. Kamu suka sakit banyak-banyak. Agar itu sakit saya hantup kamu. Hantup. Hantup. Kentut. Kentut juga boleh. Kamu suka kentut? Iya, aku suka kentut. Hari ini kentut kan? Iya, hari ini. Ah, saya ada satu lagi rahasianya agar kamu mau badan kecil. Apa? Kentut aja itu keluar semuanya. Oh, jadi kamu pikir ini badan aku semuanya isinya angin? Iya, saya kentut-kentut dan saya badan kecil-kecil. Oh, gitu. Kamu coba ya? Iya. Natasha. Kamu udah keliling Indonesia kemana aja? Apa itu kamu ngomong? Nggak ngerti kan lo? Kamu udah jalan-jalan di Indonesia kemana aja? Di daerah apa aja? Oh, saya udah jalan-jalan di rumah saya. Di sini, di sana, di rumah aja jalan-jalan. Oh, kamu di rumah nggak pernah diajak jalan sama suami? Iya, itu suami. Ke Bali udah dong. Oh ya, Bali udah. Sumba? Bali udah. Terus? Bandung udah. Ya, okay. Terus mana lagi? Kalimantan udah. Terus? Itu suami bawang saya. Oh. Sulawesi, Manado. Manado ada juga. Oh, udah. Banyakin lah. Kamu di mana-mana? Kamu buat blonde aja? No lah, highlight maybe blonde and brown. Buat aja lah. Kenapa itu gak blonde kamu rambutan? Next time lah kan. Ini rambut bukan rambutan. Kamu gak tahu. Itu kayak matahari ya? Iya. Lihat, itu saya matahari. Kamu udah lihat kan? Lihat lagi. Kamu udah bosan saya ngomong banyakin? Enggak bosan? Enggak, aku gak bosan. Aku suka sama kamu. Oh iya? Iya. Kamu mau gak sama aku? Apa? Kamu mau gak sama aku? Apa itu mau gak? Iya, kamu mau gak married sama aku? Alemo, orang yang udah punya anak. Kamu tinggalin aja suaminya, kamu. Enggak boleh, saya cinta suami. Oh, saya punya salon loh. Kamu bisa cantik sama saya. Hah? Suami satu aja di dunia. Ya udah, aku tanya sama kamu. Apa? Kamu mau sama saya? Hah? Atau suami kamu buat saya? Hah? Hah? Kamu mau buat suami? Iya. Gak boleh, woy. Gak boleh, woy. Kamu oke? Otot di mana, woy? Otot di mana? Oke, ini hari ini penuh tantangan karena rambutnya sangat tipis. Iya kan? Tapi sedikit, woy. Kamu mana di mana? Apa? Kamu mana di mana? Di mana? Mana? Kamu mana di mana? Mana di mana gimana sih? Rumah. Iya. Rumahnya di mana? Oh, rumah aku di dekat sini. Di sini? Iya. Di salon? Iya, di atas, di ruko. Wow. Di atas ada kamarnya. Kamu udah tahu ya di mana kamarnya ya? Udah datang ya? Gilang? Kenapa saya gak gila? Kenapa kamu ngomong saya gila? Itu boleh cuci kan? Iya, bisa cuci nanti. Kamu udah berapa tahun untuk fashion become? 17 tahun. 17? Mm-hmm. Banyakin ya? Hah? Banyakin ya? Iya, udah banyak. Sebelum kamu lahir, aku udah jadi desainer. Saya juga desainer.
Ya, saya sekolah itu desainer untuk rumah-rumah desainer. Oh, arsitek. Iya, non interior design. Interior. Dan itu drawing. Boleh buat drawing di rumah saya, semuanya drawing saya. Oh, kamu suka gambar? Iya. Kamu juga boleh drawing. Boleh ya? Boleh. Agar kamu buat bagus, saya drawing kamu. Bener ya? Iya. Bebek. Kamu udah buat banyakin artis-artis di sini? Banyak. Apa artis kamu buat? Semua artis aku buat. Kamu buat? Iya. Semua artis ke salon ini. Au. Au, sakit kan? Iya, sakit. Ya, itu tadi aku tanya sama kamu, sakit enggak? Apa itu artis suka kamu? Iya. Banyakin? Banyakin rambutan. Dia, kamu tahu Indonesian gadis ada banyakin rambutan, saya suka banyakin. Dia makan apa ya? Kenapa dia ada banyakin rambutan? Oh, kalau orang Indonesia kenapa rambutnya tebel-tebel? Ah, itu. Pakai minyak rambut. Minyak rambut? Uh-uh. Kamu ada? Ada. Pakai ayo. Iya, ini lagi diginiin, beda urusan. Ah. Sakit kan? Sakit. Tahan aja dikit. Itulah dia, Indonesian woman kayak gitu. Painful. Beauty is pain. No, saya gak suka itu painful. Ah, kamu ngomong cepetan. Ngomong apa? Itu rahasianya apa itu? Rahasianya. Buat banyakin rambutan agar gadis mau. Oke, nih buat banyakin rambut pertama bisa pakai minyak kemiri. Itu aja? Iya. Kamu tahu nggak minyak kemiri? Gak tahu. Hah? Gak tahu. Saya makan itu kepala. Hah? Kepala, minyak kepala. Minyak kelapa. Gilang coba dari depan, Gilang rapiin dulu. Gak usah dibikin terlalu begitu, tapi dibuletin aja. Kamu udah makan itu apa? Makanan dari Rusia? Iya, smetana. Smetana di sini? Ya. Itu aja? Borscht. Borscht itu kamu tahu ya? Itu warna merah itu, sup. Iya, kamu pernah? Saya kalau di Kazakhstan makanannya apa yang khas? Di Kazakhstan saya itu shashlik ya. Shashlik itu banyakin bagus. Dagingnya? Itu namanya di sini sate. Sate ya. Saya tahu. Terus apa lagi? Saya makan di sini apa? Mm-hmm. Atau kamu? Kamu suka pedas? Gak suka pedas. Gak suka? Gak suka. Sukanya apa? Saya suka itu rumput-rumput aja. Sayur. Itu kamu sayur. Rumput. Rumput makan. Kambing itu buat kambing rumput. Au. Sakit kan? Sakit kan? Nah. Kamu waktu nikah pakai baju tradisional Indonesia enggak? Saya enggak pakai. Saya enggak pakai baju-baju. Saya pakai. I mean, gak pakai itu gaut, gak pakai. Jadi pakai apa? Itu normal aja. Saya gak tahu kan, saya nikah itu suami gak ngomong. Agar ngomong, saya pakai. Mau buat itu nikah lagi untuk suami. Oh gitu. Itu wedding party. Ada party tapi? Mau buat party. Oh benar. Oh, kapan? Kapan itu apa? When? Oh, gak tahu. Itu karantin kan, now? Hmm. Mau after bu- pandemi ya? Iya. Mau buat besar banyakin. Oh. Party. Agar kamu mau datang, ayo datang. Iya. Teman-teman kamu di Indonesia masih banyak? Udah, yang dari sana udah. Rusia, apa pulang? Di Rusia udah sedikit. Oh, ya, ya. Au! Pelan-pelan bilang. Indonesian Ganges power banyakin ya itu pakai. Kan dibil. Sakit ya? Sakit banget. Iya, banyakin sakit. Ini masih bimbang lagi. Kak, satu lagi.
Nanti saya agak botak kan? Iya, di sini kamu botak ya. Gak banyak kan botak? Enggak, sedikit. Sedikit. Kamu oke, woi. Wow. Wah, kamu kayak gadis kraton. Udah cantik kan? Iya. Cantik di rumah prosesnya. Ya, untuk cantik di rumah sebenarnya ini bukan cara sesungguhnya untuk membuat konde Jawa ya. Tapi dikarenakan rambutnya Natasha ini sangat tipis dan bisa kita lihat enggak ada konde Jawa warnanya blonde ya, alias coklat. Jadi ini kita buat warnanya nanti di spray ya. Nah, kalau sudah diwarnain hitam, nanti dia akan nyambung rambut asli sama kondenya. Kamu apa warna suka rambut? Kamu apa warna suka rambut? Aku suka warna coklat. Coklat. Kenceng nggak? Buka yang ini. Nah, baru mekarin deh tuh. Udah cantik kan? Udah cantik? Udah. Not yet. Finishing. Kamu udah ada pacaran? Ada. Banyakin? Banyakin. Berapa? 6. Enam? Kenapa itu banyakin? Satu iya. Aja. Enggak bisa. Kenapa? Dulu pacar suami kamu juga pacarnya banyakin. Enggak ada. Satu ada. Saya aja. Ada sebelum kamu. Banyak. Enggak ada. Banyakin. Gak ada. Agar dia ada, itu saya buat problem. Dia takut saya. Oh, suami-suami takut istri ya? Saya suami takut saya. Oh. Banyakin takut. Agar dia gak bagus, dia tidur di jalan. Oh, kalau dia gak bagus, dia tidur di luar ya? Iya. Tutup mukanya. Enggak, masa dulu. Ntar aja dulu. Nah, sekarang mau di hairspray hitam nih rambut blonde-nya. Siap ya. Kamu udah suka saya? Udah cantik? Saya udah Indonesian gadis? Ada enggak tutupan hairspray? Pinjam facial dong. Oh, facial aja. Wow, udah warna hitam-hitam. Kamu udah buat gaya-gaya untuk gadis Rusia? Udah. Udah? Atau saya satu di sini? Satu kamu. Saya satu? Iya. Itu bagus, bagus. Oke, cantik. Hari ini benar-benar tantangan banget. Gimana melakukan makeover dari rambutnya blonde jadi rambutnya warna hitam. Kamu suka nggak jadi gadis Indonesia? Banyakin. Gimana kamera, woi? Oh, woi. Gimana kamera, woi? Saya suka banyakin itu gaya. Saya look beda-beda. Beda-beda, oke. Udah bosen itu blonde, you know?
juga ya, warna hitam ya. Itu panas kayak saya, kamu tahu? Oh, panas. Ya, saya panas, istri, kamu tahu? Ah, saya ada satu rahasianya untuk istri. Kamu tahu apa itu? Agar kamu gak mau cuci rumah, kamu itu agar suami datang dan ngomong banyakin kenapa kamu gak cuci, kamu ngomong suami itu prank hari ini, prank, saya mau lihat kamu cinta saya atau gak cinta, itu rahasianya. Bagus kan? Kamu kayak di rumah capek ya? Saya hari ini buat prank untuk suami gak cuci rumah. Oh, kamu gak cuci rumah hari ini? Gak cuci lah, gak mau. Nah, rumah dicuci. Udah cantik kan? Lurus. Lurus? Krisnya lurus. Ada anting giwang nggak? Ada. Sama aksesoris sekalian, Kak. Jangan belakangan aja, ntar dia berat. Melatih aja dulu. Oke, cantik. Di sini Natasha sudah menyerupai pengantin Jawa. Dan sekarang saya mau pasangin melati dan juga hiasan kepala. Abis itu saya mau make-upin untuk Melati. Melati untuk Natasha. Apa itu, woi? Melati gomong. Flower. You know, Melati itu by Jasmine ya? Jasmine. Saya kayak... Iya. Saya enak namanya Jasmine. Saya enak. Anak. Iya. Namanya Jasmine Rich Shine. Nah, dia Melatinya. Wow, itu real kan? Yes, real. Harum. Bau banyakin bagus. Iya, kalau kamu masih harum, kamu masih gadis. Kalau enggak, kamu belum gadis. Saya belum gadis. Kenapa saya belum gadis, woy? Kamu okay? Itu gaya suami suka atau gak suka ya? Apa? Itu gaya... Itu gaya gadis pakai mana di mana? Ini Jawa. Wedding. For wedding? Yeah. Oho, suami. Kamu mana di mana? Woi, suami. Mau wedding, suami. Kamu udah siap? Itu bau bagus banyakin, gak pakai parfum udah oke okay, ya? Iya. Kalau enggak, tusuk-tusuk aja. Ini kita ada sedikit perdebatan karena Melati yang dibeli sama Gila Access Dentu tidak match dengan lingkar Konde. Yang di atas aja mana? Lar-laran. Kamu kenapa gak ngomong kebanyakin? Aku, karena aku lagi konsentrasi. Oh ya? Iya. Agar ngomong gak bagus ya? Iya. Oke, kamu gak boleh ngomong, saya ngomong ya? Iya, kamu ngomong. Banyakin ngomong boleh? Iya, banyakin ngomong bagus. Kamu gak bosan kan? Enggak. Agar kamu bosan? Enggak. Saya... Kamu tahu lah. Iya. Sabar ya sayangnya. Sabar ya. Aku takut kena rudal Soviet deh kok ini. Iya. Kamu juga takut? Iya. Oh, suami hari ini takut. Ini saya dong. Buat suami hari ini stres banyakin. Kamu udah stres juga ya? Belum, hampir. Kamu strong ya? Iya, aku strong. Ini udah ditarikin. Kamu gak tahu lah, nanti kamu juga stres. Iya, kalau punya istri ya? Hah? Kalau punya istri, stres? No, untuk saya stres, woy. Oh gitu? Ya. Kamu udah ada istri? Udah. Di mana? Di rumah. Kenapa gak di sini? Ngurus anak. Ada anak?
juga. Itu gak enak, enak. Kamu buat enak kan enggak, untuk istri? Enggak, anak. Itu enak-enak dan anak. Anak. Anak buaya, anak. Kok miring sih, Cong? Enggak. Kamu cinta istri banyakin? Enggak. Enggak? Kamu, woy, gak bagus, woy. Kamu kenapa gak cinta? Ah, itu udah stres, buka semuanya. Udah panas ya di sini. Itu. Kamu kenapa gak jawabnya? Ayo jawabnya. Kamu kenapa gak cinta istri ya? Istri cinta saya. Yang panjang yang banyak. How about kamu? Ada istri? Hah? Lu ditanya dia punya istri enggak? Enggak ada. Kenapa? Dia enggak suka istri. Apa suka? Kamu apa suka, woi? Kenapa enggak suka istri? Dia suka abang-abang. Suka suami. Suka suami. Di mana sama suami? Suami ada lagi ini. Ada? Taksi. Kamu ada suami? Ada. Berapa kamu ada suami? Berapa? Ini tarikin lagi coba. Banyakin ada suami? Enggak. Kenapa? Ini tarikin lagi. Saya tahu lah, saya lihat kamu ada banyakin di sini sana. Iya lah. Kamu tahu ya? Saya semuanya tahu. Oh, tadi lo dia tahu lo punya banyak laki. Banyak laki. Serem ya? Ini namanya jepit. Konde. Jepit. Apa? Konde. Hair with konde with Japanese shaped hair. Bagus. Bagus ya. Bagusan bagus. Ini meaningnya banyak loh. Banyak ya. Panjang mana? The flower meansnya apa? Konde hair pinnya apa? Filosofi, good filosofi. Okay. Sisir sikatnya tadi. Itu jujur, itu berlian. Iya, berlian. Saya curi satu ya. Boleh curi? Boleh. Gak apa-apa kan saya apa-apa. Curi? It's okay. Oh, itu bagus orang. Yeah. Besar hati-hati. Badan besar, hati-hati juga besar. Yeah. Baik ya. Baik. Aksesoris mana aksesoris? Yang di tengah. Oke. Okay. Wow, itu apa lagi boleh semuanya curi di sini? Wow. Gak ada minumnya loh, harus ganjil tuh sekonde. Ah, itu mau lari, itu mau lari. Harus. Itu mau lari. Kayak princess sudah. Ini namanya kembang goyang. Nah, ini biasanya ganjil ya? Ya, biasanya dia ganjil. Harus ganjil 3, 5 atau 7. Banyakin ya? Ya disesuaikan dengan ukuran kepala kamu. Kayaknya kamu pasnya 3 ya. Ya 3 aja deh. Up to you. Di belakang di tengah begini nih. Kalau mau 5, iya. Nah. Udah 3 aja udah. Oke. Oke. Saya ada satu lagi monyetnya untuk kamu. Monyet? Hah? Oh, mau nanya. Oke. Okay. Boleh? Boleh. Itu lari saya tahu kan? Itu lari. Apa? Itu lari. Jatuh. Ya, Chopira. Lem bersih. Ada lagi enggak? Anting ada lagi enggak? Ya, lem. Itu copot tuh. Bisa dilem. Kalau nggak pakai double tip aja sementara. Kamu suka atau nggak suka? Gomong banyakin cepatan, oke? Okay? Ah, itu monyetnya saya ada. Kamu di mana ada itu? Selamat ular tahu.
Ulang tahunnya kapan? Iya. Ada atau enggak ada? Ada. Mana di mana? 31 Desember. Oh ya? Iya. In New Year ya? Iya, ini cepet gini. Kamu mau buat untuk saya? Iya. Itu oke? Oke. Oke enggak? Oke atau enggak oke? Itu gue mau jujur atau enggak jujur? Jujur, jujur. Lu sering dibohongin sama laki lu ya? Iya. Iya. Oke, jujur. Oke. Kamu mau apa buat untuk saya? Aku mau mobil. Mobil? Saya udah ada mobil. Oh, kamu udah ada? Udah ada, suami udah beli. Oh, suami udah beli. Bagus, suami. Bagus. Mm-hmm. Kamu pengen apa? Saya mau datang di kosmos. Datang di mana? Di kosmos. Di planet. Di kosmos. Kosmos apa sih? Ke planet. Iya. Mau lihat Leon lain-lain mau lihat. Oh, mau lihat lain-lain. Yeah. Lu pergi sendiri aja deh. Ya, aku nggak ikut ya. Kamu ikut juga. Cantik, aku ngelihat Natasha hari ini kayak Ibu Dewi Soekarno waktu merit. Atau film Habibi Ainun. Ya, kita bikin kondenya kayak klasik zaman dulu gitu loh. Cantik! Kamu tahu saya kenapa mau lanjut? Iya, berat ya. Iya. Sabar ya. Oke, setelah ini saya akan melakukan penambahan makeup karena makeup tradisional ini sedikit berbeda dengan makeup hari-hari. Benar. Jadi saya mau pindah ke ruangan makeup sambil saya gantikan baju tradisional Jawa. Baju tradisional Jawanya di sini benar-benar klasik banget. Kita lihat seperti apa ya, tetap di Fashion Master Sparkling. Ulala. Cantik, sekarang saya sudah di makeup room dan target saya hari ini adalah Natasha. Natasha ini adalah gadis Rusia yang ingin tampil seperti gadis Indonesia. Udah beda. Udah beda dan sekarang saya mau touch up makeupnya karena kebetulan Natasha sudah ada makeupnya tipis-tipis tapi saya mau benerin. Karena kalau untuk makeup tradisional seperti ini, makeupnya harus bold, harus strong. Jadi silakan merem. Merem, biasa aja meremnya, merem biasa. Oke, kita bikin dia. Kamu mau buat saya cantik banyakin ya? Iya, banyakin cantik. Oh, itu bagus, bagus. Bagus. Ajarin aku lagi bahasa Rusia dong. Apa kamu mau tahu? Apa kalau agar kamu mau ngomong untuk orang-orang kamu cinta dia? Ya. Dia ngomong ya люблю тебя. Я люблю тебя. Oh, kamu tahu. Я скучаю по тебе. Oh, itu saya rindu banyakin. Lihat atas. Terus apa lagi kamu mau tahu? Apa lagi? Я очень красивый. Очень красивая. Цимуня, красивая девушка. Кому там цимуня? Ай. А по кому могу баланджар дариться я? Кому да оранг Русия? Чантик, кан? Чантик. Банякин? Банякин. Кому сука or not? Сука. Марам, банякин. Kamu udah buat makeup 100 orang kan? Iya. Atau banyakin? Banyakin. Mau banyakin dan 100? Iya. Oh, kamu very master ya? Iya. Master fashion. Master fashion. Ulala. Ulala. Iya. Best of the best. The best, the best. Bagus di dunia satu. Iya. Cuman saya satu di dunia. Itu bagus di dunia satu. Ulala. Di sini. Ya.
saya pakai boleh lagi. Oke. Itu bau very bagus. Bagus, so you virgin. Iya. You smell good, nice. You are virgin. Oh, itu like very, very long, ya. Yeah. Banyakin? Banyakin, gak bagus. Pakai ini. Terus birthday gimana? Kadonya apa? Malang. Oh iya, Malang. Malang pelayanan lah. Bali. Bali, Malang. Udah lewat tuh, ke Tangerang. Oh, oke. Okay. Udah cantik? Udah. Banyakin? Banyakin. Ya. Sebentar. Cantik, kita kembali lagi di Fashion Masters Sparkling Ulala. Saat ini saya sedang bersama dengan Robby. Robby ini adalah suami tercinta dari Natasha. Bi, sebelum kita lihat final result atau hasil akhir dari Natasha, seperti apa sih keseruan kamu as a Indonesian? Kamu punya istri yang dari luar negeri. Ada the different nggak? Pastinya kan banyak banget perbedaan culture ya. Kalau aku walaupun aku orang India, tapi kan aku sudah lahir di sini. Culture aku udah Indonesian banget. Kalau Anastasia, dia punya perbedaan culture yang luar biasa sekali. So sometimes dia ngapain di sana kadang-kadang naik ke atas rumah, jemur, ya kan, pakai tupis doang. Kamu shock tuh awalnya? Pastinya shock banget. Yeah. Tetangga-tetangga bisa lihat kan? Itu salah satu yang simple-simple culture yang beda banget. Sementara kalau di sini nggak mungkin. Nggak mungkin kayak gitu. Tapi dari tadi aku kan make up-in dia, terus banyak ngobrol. She's really a funny person. Dia funny person, dia excited dengan banyak hal, dan what I see is like she is really in love with you. Gimana sih memastikan seseorang yang dari luar negeri, dia bayangin dia masih sekarang umur 21 tahun. 22. Mungkin menikah kamu 5 tahun lalu kan? 5 tahun, 17. Waktu dia umur 17 tahun. Pacarannya 16 lebih. Nah, jadi dia udah keluar dari negaranya untuk bekerja. Sampai sini kamu ketemu yang mau kerja jadi nggak jadi, malah married. Gimana kamu meyakinkan dia? Sebenarnya simpel, jangan banyak drama dalam hidup. Kalau aku sih sama dia, jadi apapun yang dia gak suka atau apapun yang let me know gitu ya, obrolin aja. Jadi kalau gak ada drama, lebih simpel. Kita tuh 5 tahun gak pernah sekalipun berantem. 5 tahun, jadi benar-benar aku kerja gimana, aku omongin semuanya ke dia. Mau ikut, ayo gitu. Mau nemenin aku kerja enggak gitu. Tapi dia sekarang masih boleh modeling, actually shoot. Dia bantuin aku di bisnis kan, dia bantuin aku ngurusin fitness. Jadi tapi dia lebih kepada ngurusin di office. Jadi cek data untuk di office, Natasha yang ngurusin. Tetapi kalau untuk location itu banyaknya urusannya. Buka cabang baru di fitness itu urusannya. Tapi kan Robby sendiri memberikan peluang dia untuk bisa explore siapa dirinya di social media. Awalnya gimana? Awalnya sih kebetulan gitu. Jadi waktu corona kita nggak tahu mau ngapain gitu. Terus dia iseng bikin dia bilang aku, gimana kalau kita bikin YouTube ya, channel sama TikTok ya. Instagram sebenarnya sudah ada. And then bikin TikTok, terus nggak taunya langsung booming sampai ada 15 juta yang viewer di TikTok. Jadi banyak video-videonya booming. Aku pikir ya oke lah kalau dia happy, why not. Tapi gue penasaran. Aku deg-degan banget ini, kamu parah, karena aku pun demikian. Aku nggak tahu reaksi kamu seperti apa. Jadi hari ini untuk cantik di rumah, saya mendapatkan tantangan dari followersnya Natasha bahwa Natasha ingin di makeover menjadi wanita Jawa, which is it's something sebenarnya ini sesuatu challenge-nya sangat luar biasa karena rambut dia tuh tipis banget, halus banget, dan bikin konde itu kan harus disasak sedemikian rupa. Tadi itu waktu saya sasak dia tuh aku antara tega nggak tega karena rambut dia tuh kan tipis banget. Tapi I can do it. Aku bisa menyulap dia menjadi seorang wanita Jawa. Tapi aku tuh belum pernah lihat dia itu rambut hitam. Belum pernah lihat dia itu benar-benar style jadi Indonesian. Gadis Indonesia, apalagi yang gaya Jawa itu belum pernah lihat. Belum pernah ya. Belum. Oke, kalau gitu yang pastinya cantik yang ada di mana pun Anda berada, ini merupakan challenge sangat seru. Mudah-mudahan Robby juga suka dengan look-nya seperti apa. Dan yang harus digarisbawahi adalah
orang luar alias orang luar negeri itu lebih appreciate sama budaya Indonesia. Betul. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus lebih lagi dari mereka dan bangga dengan budaya ya. Kita ya. Dan mau belajar ya? Betul. Dia benar-benar mau belajar. Kita belum tentu mau belajar budayanya dia. Iya kan? Oke. Okay. Adi, siap are ya? Are you ready? Cantik di rumah? Iya. Inilah dia. Oke. Iya. Inilah dia. Oke, cantik. Inilah dia, Natasha. Wow. Benar-benar menjadi wanita Jawa. Justru aku tuh tadi lihat nih kalau udah di makeup gini seperti Marisa, ada Sipion. Dari ada host Marisa. Oke. Coba putar. Putar lagi. Yes, cantik. Udah pilih ini. Wow. Rambutnya hitam. Rambutan hitam. Piye, Ma? Aku Ayu Ora. Oh my god. Kamu suka? Tommy, kamu suka? Kamu Ayu tenang loh, Neng. Kamu suka banyak? Kamu suka banyakin? Banyakin. Banyakin. 1, 2, 3. Banyakin. Kamu cinta saya double. Apa ya, jadi gadis Indonesia seperti ini totally different, jadinya beda banget dan benar-benar surprise banget ngelihatnya. Good, thank you banget loh, kamu bisa ngerubah. Jadi akhirnya kamu percaya kalau aku ini master. Dari awal aku percaya. Aku ini master fashion hair and beauty ulala. Suami, kamu mau kawin lagi untuk saya? Nah, kawin lagi? Iya. Kan kita udah kawin. Kamu satu lagi kawin untuk saya. Oh, harus dua kali kawin lagi. Dua lagi. Oh. Ayo. Ayo, dia masih lagi lah kawin ya. Lagi lah ngabisin uang. Oke. Tapi Gun, sekali lagi benar-benar thank you banget ya ngerubah istriku jadi cantik ini. Gimana dari rambutnya blonde jadi hitam? Benar-benar beda banget. Lebih suka mana? Hari ini blonde, hari ini hitam, beda-beda gadis kamu ada hari ini. Iya. Jauh lebih bagus. Bagus. Itu dream saya, itu ada warna hitam, itu saya mau. Ya udah chat aja di sini, beneran di salon hitam mau. Ya. Oh, boleh ya. Berani enggak? Chat hitam. Oke, ayo. Chat hitam terus di layer. Mau enggak kan rambut kamu lurus, enggak ada bentuknya. Iya. Yeah. Dipotong aja mau di salon. Sedikit. Ya udah boleh. Boleh. Aku kasih. Kamu chat rambut, kamu potong rambut. Oh. Banyakin bagus, ah? Ya, karena aku super mega bintang. Oh. I can do everything I want. Wow. Dan kamu tahu ada satu hadiah lagi yang kamu harus tahu. Huh? Aku sudah follow Instagram kamu. Ya, wow. Jadi itu sesuatu yang mewah ya. Silakan berfoto kepada orang yang tidak aku kenal. Oke? Okay? Dan sekarang aku kenal kamu. Ah, itu kamu tahu dia follow saya dan after that dia banyakin populer. Salah. Kebalik, lu gara-gara gua jadi populer. Jelas deh. Adi, ini ya. Aku mau nanya lagi ya. Adi, kenapa pilih kebaya bludru untuk Natasha? Karena menurut aku tuh kebaya bludru ini kan Jawa ya, Jawa Tengah ya. Ya. Ini tuh menurut aku ada touch of atau influence Eropanya sedikit ya. Gitu. Jadi karena Natasha juga dari Eropa gitu ya. Jadi aku kasih kebudayaan Indonesia yang sedikit ada influence dari Eropa. Iya, betul sekali. Jadi ini look-nya jadi lebih glam juga ya. Iya, lebih glam untuk evening. Pasti Natasha suka. Ya, dan bayangin kita tanpa ada proses fitting, ini kita benar-benar langsung mendadak, langsung dapetin dan langsung pas. Iya. Dan tadi juga sedikit drama, you know Robby, tadi Adi lupa bawain si kiri kanan ini. Iya. Nah, terus kok bisa ada sekarang? It's magic. Oh. Magic. Yeah. Itu orang buat untuk saya kamu, magic. Saya tidur di sana. Tidur apa? Kamu tahu? Mana ada lo tidur, tadi lo ngomong mulu. Mana ada lo tidur? Itu buat magic. Tidur, saya tidur. Oh iya, tadi aku lihat dia tidur. Kamu iya. Kan? Iya. Coba lagi. Lihat mata saya. Tangan saya lihat. Tidur. Halo.
Gun, Gun, bangunin, bangunin, bangunin. 3, 2, 1, bangun. Wow! Finally bangun. Ah, itu. Terima kasih banyak. Ini lagi liburan lebaran, tapi kalian tetap mau syuting bareng kita. Thank you so much. Salam buat keluarga semuanya. Anak siapa namanya tadi? Jasmine Richard. Jasmine. Sehat tuh Jasmine. Semoga dia juga tumbuh menjadi anak yang sehat. Dan yang pastinya cantik, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga tayangan ini menghibur dan kalian mendapatkan banyak sekali inspirasi fashion di dalamnya. Ya. Kak Adi Suranta, terima kasih banyak thank atas waktunya. Once again, Natasha, thank you so much. Pasti Babal Shoy. Terima kasih banyakin dari saya, dari hati-hati. Untuk kamu. Pak. Oh. Netizen lihat, saya sudah menjawab. Oke, okay, untuk followers dari Natasha, lihat. Jangan suka nantangin seorang master. Yes. Ya. Ini merupakan tantangan yang sangat kecil buat saya. Yes. Sparkling ulala. Oke, kasih tahu semua follower kamu. Orang-orang saya. Orang-orang kamu. Orang-orang saya lihat, saya di sini banyakin lihat, oke? Okay? Kamu enggak ada otot. Hah? Itu saya ngomong banyakin semuanya. Kamu cantik kayak babi. Kamu belajar bahasa salah dari saya, kamu tahu? Oh, sekarang dibalik. Gak boleh. Untuk saya itu ngomong gak boleh. Saya oh, boleh. Oh, kamu boleh ya? Ya, kamu okay. Kamu cantik kayak babi. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di episode mendatang ya. Tetap di Fashion Mantra Sparkling Ulala.